Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata beserta seluruh keluarganya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu ini. Di sini ada Ayahanda, Pak Basuki Wiwoho. Saya memanggilnya Om Bas. Juga ada Ibu Kartini Basuki. Suami tercinta, sahabat saya, Pak Wisnu Wadana. Beserta seluruh keluarga besar. Selamat datang di House of Wonderful Indonesia. Yang saya hormati Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Teuku Rifki. Ini juga sahabat dekat saya, beserta ibu yang saya hormati dan istri dan seluruh keluarga dari Bapak Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif kita. Tadi disiapkan pidato 7 lembar. Ini mungkin siksaan terakhir buat saya di sini. Tapi saya putuskan setelah diskusi dengan Mbak Wamen untuk bicara from the bottom of my heart. Kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dua portfolio penting ini telah diberikan amanah kepada dua tokoh terbaik yang dimiliki bangsa kita. Oleh karena itu, izinkan atas nama Mbak Wamen dan seluruh insan di keluarga besar pariwisata dan ekonomi kreatif mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri. Saya memohon kepada seluruh jajaran di pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memberikan kontribusi terbaik kepada dua sosok yang sangat luar biasa ini. Dan saya yakin, saya optimis bahwa pencapaiannya akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya, tentunya saya atas nama Mbak Wamen dan Mbak Nur, mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga silaturahim kita tidak akan pernah terputus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.